Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera andanya. Bersama saya Samsul dalam channel Aco Excel. Perkongsian video kali ini untuk otomotif Proton Gen 2. Seperti mana yang kita tengok dalam media sosial, WhatsApp, Facebook, banyakannya rakan-rakan yang memiliki Proton Gen 2, terutamanya yang auto. Dia punya gear auto. Masalah dia bila kita turun bukit atau jumpa jalan-jalan yang turun bukit lah, dia akan drop, dia akan meraung. Ya, abaikan itu kereta di depan. Bila kita turun bukit, dia engine dia akan drop. Ada lagi. Itulah, tiada signal lah, macam ni lah. Dari kanan terus ke kiri ya. Ya, terus ke Proton Gen 2, bila kita turun bukit, dia akan drop gear, meraung ya, secara auto. Sebenarnya perkara ni normal. Bagi saya ia normal. Apa yang penting, sampai masa kita servis lah, tukar engine oil, throttle body kena servis. Kalau semua okey, insyaallah tak ada masalah. Dari yang masalah meraung ni sebenarnya normal. Tengok daripada cara pemanduan kita lah. Kalau kita pandu, biasanya lah yang pengalaman saya, kalau kita pandu di bawah 2000 RPM, sekarang ni di atas, tengok dia meraung kan, dia pandai drop. Excuse. Biasanya kalau di bawah 2000 RPM, dia tiada masalah. Jangan kita pandu alang-alang lah, antara 70, 80, 90 di tengah-tengah tu. Kalau kita jumpa bukit, memang otomatik dia akan drop gear dia. So, masalah dia tu tiada masalah, normal, biasa saja. So, itu saja perkongsian untuk kali ini. Salam mesra daripada saya, Samsul. Salam Aidilfitri, salam PKP, stay at home. Terima kasih untuk menonton, like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan video-video terkini daripada saya. Jumpa lagi di video-video akan datang, insya Allah. Wassalam.